Fuji Utami alias Fuji berpesta pora usai menang dari tim Torik Halilintar di pertandingan bulu tangkis. Seperti kita ketahui Fujianti Utami atau Fuji ikut berpartisipasi dalam pertandingan bulu tangkis antar artis yang diselenggarakan KW Entertainment di tenis indoor GBK, Senayan, Jakarta, Minggu, 30 Juni 2024. Bertanding bersama Fadli Faisal, Fuji mengalahkan pasangan Christie dan Gabriel Prince yang tergabung dalam tim Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid. Usai laga, Fuji mengutarakan kebahagiaannya karena berhasil menang. Ia sempat pesimis karena Fadli Faisal sudah kelelahan menghadapi ritme permainan lawan. "Padahal tadi aku udah ngerasa kayak bakal kalah, soalnya Ayu udah capek banget." Tapi alhamdulillah, menang, papar Fuji. Fuji memang sangat mengandalkan Fadli Faisal di laga tadi. Ia kesulitan menghadapi pukulan-pukulan kok lawan yang terbilang cukup tinggi. Koknya kan tinggi. Terus aku kalau tinggi gitu, silau, nggak bisa lihat apa-apa, kisah Fuji. Ditambah lagi, Fuji juga tidak mempersiapkan diri dengan baik sebelum pertandingan. Gak ada strategi. Aku aja pas latihan bercanda-bercanda doang, tutur Fuji. Sambil bercanda, Fuji menyebut kemenangan dari tim lawan sebagai wujud terkabulnya doa Haji Faisal dan Dewi Suryati. Ia mengaku cuma berbekal doa kedua orang tua sebelum bertanding. Ini berkat kekuatan doa mama papa sama doaku ke Allah, ucap Fuji. Fuji tak lupa menyinggung keberadaan fans juga sebagai salah satu kunci kemenangan di pertandingan hari ini. Aku nggak nyangka mereka bakal seramai itu, pungkas Fuji. Selain itu sejumlah artis dan influencer muda diundang untuk meramaikan pertandingan bulu tangkis pegadaian badminton clash pada minggu, 30 Juni 2024. Termasuk diantaranya Fujianti Utami Putri yang berpasangan dengan sang kakak, Fadli Faisal, serta pasangan Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid yang baru bertunangan. Tentu saja kedua pasangan ini ditempatkan di tim berbeda. Fuji dan Fadli berada dalam satu tim yang mengenakan seragam biru, sementara Tarik dan Aliyah di tim lawan dengan seragam kuning. Dilihat di siaran langsungnya di kanal YouTube KWI Entertainment, awalnya tim birulah yang terlebih dahulu dipanggil memasuki lapangan. Pembawa acara lalu memperkenalkan satu persatu pemain yang akan berlaga di pertandingan olahraga tersebut. Next player. Kakak usil yang selalu ngangenin, Plea Sewel Chome Fadli Faisal, dan Dedek Gemes yang selalu dicari, Fujian, ucap pembawa acara, seperti dikutip pada Minggu, 30 Juni 2024. Setelah tim biru selesai diperkenalkan, mereka diarahkan untuk berdiri di tengah lapangan sambil menghadap panggung. Saat itulah ganti tim kuning yang diperkenalkan kepada penonton, termasuk Tarik dan Aliyah yang berpasangan. CPP, calon pengantin pria, banyak saudara banyak rezeki, Plea Sewel come Tarik Halilintar, dan CPW, calon pengantin wanita, izinkan aku untuk melamarmu, Aliyah Masaid, tutur pembawa acara. Pasangan yang baru bertunangan itu lantas memasuki panggung dengan senyuman cerah. Tak hanya itu, mereka juga sempat bertukar semangat hingga tarik yang sempat merangkul pinggang Alia sebelum berjalan ke tepi panggung. Selain itu,